siang, selamat beraktivitas untuk teman-teman. Sebelum tutorial ini dimulai, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe kalau channel ini bermanfaat teman-teman. Dan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga puasanya lancar. Oke. Kita mulai tutorial hari ini ya, mencampur sejenis obat Gomoxon ya. Ini kita buka dulu, ini masih segel. Nah, ini obat Gomoxon, kita campur dengan ini ya, jenis Stelon 321 pokok ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam ini ya. Kita masukkan ke dalam tong ini ya. Kita 250 ini ya, satu ini ya. Kita bagi 3. Berarti 750 ya. Pilih. Nah, ini 250. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Dalam obat Gomoxon yang 20 liter ini ya. Nah, ini sudah dua ya teman-teman. Oke, 3 ya. Kita pakai 700 ml ya teman-teman ke dalam liter ini ya. Dan ini kita pakai amin juga ya, campuran keduanya. Ini untuk aminnya kita pakai berapa? Aminnya kita pakai satu aja ya. Kita pakai 250 ml ya. Oke. Dan kegunaan obat ini jenis Gomoxon dengan minyak ini ya, untuk jenis rumput duri dengan rotan dan rumput keras ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di tekan ya tombol loncengnya dan subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat.